Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Upias Mardana dalam program Upiso. Upiso tayang di kanal YouTube Upiso, Kabar Video dan Jaringan Kabar Grup Indonesia Network. Upiso program berbagi kisah, berbagi inspirasi dan berbagi kebaikan. Pemirsa Upiso, pada edisi khusus Kartini hari ini kita akan berbincang dengan salah seorang guru teh Indonesia, satu-satunya guru teh di Indonesia, Sensei Suwarni. Selamat sore, Sensei. Selamat sore, Pak. Terima kasih ya sudah meluangkan waktu untuk bersama tim Upiso. Ya, saya juga terima kasih, Pak. Pemirsa Upiso, ini perjumpaan kedua kami. Iya. Beberapa tahun lalu sempat ke sini. Iya. Dan kali ini kita akan lebih mengenal siapa sih Sensei Suwarni sebenarnya. Sensei Suwarni ini kan adalah salah satu orang yang begitu peduli terhadap teh. Iya, betul. Dan mendedikasikan hidupnya, ya, betul, khusus teh, ya. Dan sekarang menyandang status sebagai sensei atau guru, ya, teh di Indonesia. Sebagai seorang perempuan, tentu ya itu mungkin hal yang biasa, tapi kemudian mendedikasikan hidup untuk teh itu luar biasa. Nah, pertanyaan saya sebenarnya, apa sih dasar seorang Sensei Suwarni itu kemudian menjadikan seluruh hidupnya untuk teh? Ya, karena kehidupannya teh itu seperti manusia aja, Pak. Karena kita bisa ketemu banyak hal di dalam teh, juga seperti halnya di dalam perjalanan hidup. Jadi itu kayaknya seperti orang bilang roda berputar. Jadi ini teh juga sama. Jadi itu sangat bagus untuk kita pelajarin, Pak. Selama kita mengenal teh itu, kita semakin tahu, oh ternyata teh itu bukan cuma hanya minuman biasa. Oh. Ya, jadi teh itu bisa sebagai teman sampai nanti akhirnya tua kita, Pak. Jadi tua itu teh itu bermacam-macam. Ada yang beraroma seperti apa, seperti bunga, ada yang beraroma seperti kacang hijau, ada yang seperti bunga, ada yang macam-macam. Nah, yeah, ini juga seperti hidup kita, Pak. Hidup kita seperti banyak warna-warninya, sesuai dengan nama saya ya, Pak. Iya, Suwarni. Iya, Suwarni. Ya, jadi, itu artinya ada filosofi yang dalam soal teh itu sendiri. Iya, nah, Pak. Nah, pertanyaan saya kan, kenapa sampai kemudian mau menggeluti dunia teh itu? Ya, itu karena saya justru lihatnya teh itu dengan kehidupan kita itu sama persis, Pak. Oh. Jadi makanya saya geluti tehnya itu sedalam-dalamnya dan saya pelajarin sampai saat ini juga saya masih tetap belajar. Karena di dalam kehidupan saya rasa seperti teh juga. Nah, tehnya itu bisa berubah-ubah, kehidupan saya juga itu berubah-ubah, Pak. Iya, jadi ada filos, ada sesuatu ada hal yang... Ada sesuatu hal yang susah diungkapkan dengan kata-kata, Pak. Sejak kapan itu Sensei menekuni dunia pertehan itu? Kalau saya tekunin itu waktu saya masih kelas SD, Pak. Oh. Iya, kelas SD saya setiap hari dikasih minum. Sampai akhirnya waktu saya SMP, saya udah mulai belajar tentang teh. Habis itu saya belajar lagi tentang teko. Nah, pada tahun 1987, saya mulai mengenal teh Jepang. Nah, itu dibawa dari guru saya, orang Jepang, Kuniku Pohan. Kebetulan beliau kawin dengan orang Indonesia Sumatera. Nah, dialah guru saya, mendidik saya. Sampai saat ini saya sebagai seorang guru teh Jepang. Pendidikannya teh Chinese tea ini terutama pertama kali adalah di Taiwan. Terus kemudian kemudian lanjutnya lagi ke China. Nah, habis itu ke Jepang. Ya, saya menjadi guru karena saya merasa salah satu teh itu bisa berubah kepribadiannya sendiri, Pak.
Jadi misalnya kita mungkin sifat kita bisa jauh lebih sabar sedikit dan mungkin bisa kita jadi lebih terkontrol ya dalam segala hal. Ya namanya juga manusia pasti ada emosinya. Tapi kalau kita bisa sedikit mengontrolnya kan jauh lebih bagus. Nah inilah di dalam teh kita ketemu semua Pak. Karena waktu kita menyeduhkan teh, dari awal persiapan sampai terakhir, kita kan perlu waktu, Pak. Nah, itu ya. Harus punya kesabaran. Nilai-nilai apa yang paling penting dari tradisi teh itu? Paling prinsipnya itu adalah satu, kesabaran, Pak. Kesabaran. Kesabaran. Kedua adalah disiplin sama tanggung jawab. Itu penting sekali, Pak. Begini, Pak. Kalau kita mau minum teh dari awal persiapan sampai terakhir, kalau kita nggak punya kesabaran, kita tidak akan bisa melanjutin. Karena kenapa? Kita harus tunggu airnya mendidih, kita harus siap ini, siap itu. Nah, itulah perlu satu kesabaran. Itu satu. Itu latih. Latihin kita supaya lain kali kita lebih sabar. Itu mulanya. Kedua, kedisiplinan. Tanpa kedisiplinan, ini tidak akan berjalan, Pak. Disiplin dari segala hal, memilih daun teh, memilih segala sesuatu, itu perlu disiplin. Nah, tanggung jawab. Tanggung jawab adalah waktu kita menyeduhkan teh itu kepada tamu, itu kita harus ada tanggung jawabnya. Tanggung jawabnya apa? Teh ini kamu seduh memberikan ketap kepada tamu itu apa? Nah, itu sebetulnya teh di Indonesia ada tradisinya juga, Pak. Ya. Ada. Ada budaya minum teh, cuman tidak begitu kental. Karena mungkin zaman sekarang, anak-anak udah jauh lebih beda dengan zaman yang dulu. Nah, budaya minum teh di Indonesia itu kan pakai teh poci, harus kental, manis, ya kan? Nah, terus kita seduh buat ke tamu pun juga sama, silakan minum tehnya. Nah itu ada budayanya sebetulnya, tapi dia nggak serumit Chinese tea maupun Japanese tea. Enggak. Jadi dia lebih simple, lebih familiar. Jadi begitu tamu datang, kita keluarin pocinya, gelasnya, nah itu kita mulai seduh. Oh, jadi sebenarnya minum teh itu adalah sebuah tradisi ya? Iya, sebuah tradisi. Sebuah tradisi yang kemudian menjadi turun-temurun. Iya. Termasuk di Indonesia juga ya. Ada. Nah, bagaimana Sensei melihat tradisi minum teh itu yang mulai menghilang ya dari adat istiadat ya, gitu? Iya. Gimana Sensei melihat itu? Sebetulnya saya salah satu ya. Saya teruskan sampai sekarang masih mengajar karena saya justru kepengen mempertahankan budaya minum teh ini. Oke. Okay. Ya, karena menurut saya budaya minum teh ini penting, Pak. Kita kalau ada budaya minum teh, otomatis kita punya gaya, kita punya sifat semua akan berbeda. Oh. Yang orang yang tidak minum teh. Kalau orang yang tidak minum teh, belum begitu mengenal budaya teh, dia pasti akan beda, Pak. Teh salah satu minuman yang bisa membuat kita jauh lebih dewasa. Oh, jadi ada budaya, itu yang kemudian mendorong Sensei Suwarni itu terus menggeluti teh dan mengajarkan ke murid-muridnya. Iya. Sehingga kemudian menjadi warisan sebenarnya buat Kartini-Kartini muda saat ini. Betul. Jadi pemirsa UPISO, Sensei Suwarni ini adalah satu-satunya guru teh di Indonesia. Ya. Dan sudah memiliki banyak murid yang tersebar dari berbagai daerah ya di Indonesia. Nah, pertanyaan untuk segmen terakhir ini, apa nilai warisan seorang guru teh buat anak-anak muda kita, khususnya para generasi yang akan datang? Yang akan datang saya sangat mengharapkan ini warisan saya kepada mereka adalah belajarlah teh sesungguhnya dengan kedisiplinan. Ya, tanpa kedisiplinan belajar tidak akan bisa berjalan. Nah, makanya kenapa saya tadi bilang selain ini kedisiplinan sama tanggung jawab itu harus ada. Yeah. Kalau tanpa disiplin sama tanggung jawab,
cuma hanya sekedar mengetahui, itu nggak bisa, Pak. Kita harus mempelajarin sampai benar apa sih namanya budaya teh itu. Jadi budaya teh itu, pemirsa Opiso, sesungguhnya menjadi tradisi yang sebenarnya baik buat kehidupan ya, Bu ya. Iya. Jadi orang minum teh itu kemudian bisa membawa ke perilakunya masing-masing. Iya. Jadi saya pikir gerakan ayo minum teh ini perlu digencarkan lagi. Kita kembali berbincang dengan Sensei Suwarni setelah pesan-pesan berikut ini. Cuma di sini, orang-orang akan berbagi kisah, berbagi inspirasi, berbagi kebaikan. Ini pemirsa Upiso ingin tahu, bagaimana sih perjalanan hidup seorang pasap? Ya, sebagai orang. Jadi masih adat-adat ini adalah nyanyian supaya leluhur itu yang meninggal. Upi Show, setiap hari Rabu jam 4 sore, hanya di channel YouTube Upi Show. Jangan lupa subscribe ya. Kembali lagi bersama saya UPS Mardana, masih bersama guru teh satu-satunya guru teh di Indonesia, Sensei Suwarni. Nah, oke, Sensei, maka tadi kita sudah menjelaskan soal filosofi teh. Kan? Dan sebagai perempuan, sebagai ya merupakan Kartini masa sekarang yang konsisten di jalurnya dengan mewariskan nilai-nilai, misalnya bagaimana mengembangkan tradisi dan budaya teh itu. Pemirsa Upiso ingin tahu siapa sih sebenarnya Sensei Suwarni ini? Kehidupan saya sehari-hari ya di sini menikmati teh, terus memperkenalkan cara seduh minum teh ataupun budaya minum teh. Mungkin ya saya salah satu pemerhati budaya minum teh ya Pak ya. Saya sangat konsen sekali terhadap teh Pak. Karena budaya teh ini sebetulnya tidak susah dipelajarin kalau kita punya punya niat. Nah itu sehari-hari saya lewatin dengan teh Pak. Itu adalah kehidupan saya. Nah, saya dilahir dalam keluarga yang tidak punya budaya minum teh, Pak. Oh gitu, jadi? Iya, dari keluarga saya tuh nggak ada budaya minum teh. Nah, pada saat waktu saya kecil, saya di Malaysia, itu saya setiap hari dikasih minum teh dengan pengasuh. Dari pengasuh. Jadi pertama kali mengenal budaya minum teh itu di Malaysia? Iya, di Malaysia. Dari pengasuh saya. Jadi pengasuhnya itu tiap hari pulang sekolah pasti dikasih minum teh. Pada saat satu hari saya lihat poci-pocinya kok lucu sekali. Nah, itu saya mulai tertarik. Dan pada saat itu saya masih kelas SD 5 ya kalau nggak salah. 10-an tahun gitu. Nah, habis itu saya mulai belajar teh. Nah, dan kebetulan orang tua saya sering ke Taiwan. Nah, saya dibawa. Jadi saya mulailah belajar teh di sana. Jadi setiap kali kalau ada liburan, ya saya pasti belajar teh di kebun. Nah, itu mulai awalnya. Jadi kelas 5 itu. SD, terus SMP. Ya, SMP mulai belajar. SMP-nya di mana? Sama, di Malaysia. Di Malaysia. Sama. Terus ke SMA-nya? Sama, di Malaysia semua di Malaysia. Tapi setiap kali liburan, saya punya kesempatan pergi ke Taiwan, saya belajar di sana, Pak. Jadi pemirsa Opiso, Sensei Suwarni ini kalau liburan dia belajar teh. Iya. Nah, itu yang beda kita dengan kita. Kalau liburan kan nggak belajar. Iya. Jadi Sensei Suwarni begitu liburan mulai dari SD, SMP, SMA di Malaysia itu ke Taiwan. Iya. Belajar teh. Oke. Dan kuliah. Sampai kuliah, waktu kuliah saya masih di Taiwan, masih belajar teh. Jadi sensei kuliah di Taiwan? Iya. Di itu sih belajar teh? Iya, belajar teh. Jadi juga. Artinya sensei itu menamatkan ilmu tehnya itu di Taiwan? Iya. Ya? Gitu. Jadi dari Taiwan itu kemana sensei? Habis itu enggak, udah selesai, terus saya pulang ke Indonesia, terus saya punya keluarga udah. Ya.
Nah, udah punya keluarga, akhirnya pada saat itu udah kita udah mulai boleh masuk ke China. Nah, saya udah alih ke China, ke Hong Kong, ke China. Nah, itu saya juga tetap masih belajar. Belajar teh juga di? Iya, belajar teh. Di China dan di Hong Kong itu. Ya. Terus dari China, Hong Kong ke Jepang? Ke Jepang waktu tahun, waktu ke Jepang belum. Tahun 1987 saya join Urasengke Tangkokai Indonesia. Saya join di Cado ini tahun 1987. Habis itu saya ke Jepang tahun berapa ya? Saya lupa ya. Habis itu udah 10 tahun kemudian baru saya ke Jepang belajar di Jepang. Jadi pemirsa UPISO, Sensei Suwarni ini dia mengenal dan memahami tradisi budaya minum teh Cina dan Jepang. Iya. Ya tentu saya juga Indonesia pastinya iya. Karena belajar itu. Iya. Nah, dalam proses yang begitu panjang menukuni ilmu teh itu, apa prinsip-prinsip hidup seorang Sensei Suwarni di hidupnya? Kemudian begitu getol, begitu konsisten menyebarkan ya semacam paham lah jadinya ini semacam tradisi minum teh. Begini Pak, waktu saya pelajari minum teh, saya menganggap ini salah satu hobi saya. Hobi? Hobi. Oke. Okay. Hobi saya. Kemudian hari setelah saya pelajari, ternyata bukan selain hobi, saya sudah mencintainya. Adalah mulai dari kesehatan. Saya lihat orang-orang tua itu di dalam kebun, itu sehat sekali Pak. Okay. Begitu bangun tidur, mereka udah mulai ke kebun, melihat kebun, terus lalu kita minum teh bersama sampai malam hari. Itu nggak ada berhentinya, setiap hari kita merundingkan masalah tentang teh di kebun. Nah, habis itu kita juga belajar tentang teko. Teko ini harus dengan teh apa. Nah, kita belajar, kita saling tukar pikiran. Yeah. Nah, padahal saat itu saya masih muda, tapi sedangkan mereka sudah lebih tua dari saya yeah. ya. Nah, habis itu pelajarinnya sampai detail, baru saya tahu ternyata teh itu sangat berguna sekali untuk kesehatan. Nah, habis itu kebetulan orang tua saya yang laki-laki meninggalnya muda. Oh. Nah, pada saat itu saya mulai, saya bilang saya harus menyebarkan budaya minum teh ini kepada semua orang yang merasa membutuh. Karena teh itu benar-benar buat kesehatan itu bagus. Tapi kalau Tuhan menentukan yang lain, itu lain ya Pak. Yeah. Kalau kita sehari-hari bisa menyentuh dengan teh, itu untuk kesehatan kita tuh jauh lebih baik. Oh. Nah, tapi kalau Tuhan yang menentukan yang lainnya itu kita di luar itu. Oh, jadi itu yang mendasari karena kemudian Sensei Suwarni menekuni dunia teh itu. Yeah. Karena bapaknya itu yeah. yang mati muda ya saat yeah. itu dan kemudian mendorong untuk yeah. Melakukan pengabdian di yeah. teh itu. Selama rentang waktu yang begitu panjang, apa sih mimpi seorang Sensei Suwarni di dalam memajukan teh, aslinya di dalam mengembalikan tradisi budaya teh, minum teh itu di Indonesia, karena Sensei Suwarni kan hidup di Indonesia ya. Sebagai orang yang begitu banyak belajar teh di beberapa negara dan untuk kemudian untuk diwariskan ke anak-anak muda kita ya. Apa mimpi seorang Sensei Suwarni? Saya bermimpi terutama adalah keluarga inti saya adalah anak saya sama menantu saya. Saya usahakan mereka harus mengerti tentang budaya minum teh. Okay. Supaya saya bisa diwarisin lagi kepada nanti keturunan yang berikutnya. Itu salah satu diutamakan. Habis itu di luar itu memang saya masih mengajar tentang teh kepada semua murid-murid yeah. ataupun anak muda yang sekarang. Cuman saya belum ketemu satu orang yang benar-benar serius yang bisa benar-benar mempelajarinya dengan serius sekali itu belum ketemu Pak. Oh, mudah-mudahan ya. UPISO saya itu gimana ya? Jadi
memang karena ini sesuatu yang luar biasa sebenarnya. Iya. Jadi iya. Mewariskan tradisi, karena ini bukan sekedar soal tradisi. Iya. Ada kesehatan di situ, iya. Ada nilai-nilai yang sebenarnya diajarkan yang bisa menjadi warisan Sensei Suwarni sendiri di hari-hari yang akan datang. Iya. Nah, di luar konteks ini, Sensei Suwarni saya ingin bertanya, apa filosofi seorang sensei? Filosofi hidupnya? Filosofi hidupnya? Filosofi hidup saya apa ya? Ya itu tadi, memperhatikan budaya TNI kepada semua. Jadi Sensei Suwarni disiplin ini memang? Disiplin sama tanggung jawab itu, iya. Disiplin, jadi kesabaran, disiplin dan tanggung jawab. Dalam rentang waktu 30 menit, saya wawancara sama Sensei Suwarni, saya sudah mendapatkan 3 hal. Apa itu? Bersabar. Tanggung jawab, disiplin. Disiplin dan bertanggung jawab. Jadi, pemirsa Upiso, kalau ingin orang menjadi sabar, ingin disiplin dan bertanggung jawab, minum teh. Nah, gitu. Jadi, terima kasih Sensei atas waktunya. Mungkin Sensei ingin menyampaikan ke masyarakat Indonesia soal tradisi, budaya minum teh. Ya, mungkin bisa kita dengarkan. Mungkin Sensei ingin menyampaikan ke masyarakat. Ya, mungkin cuma satu. Saya sangat mengharapkan mungkin kalau kita punya waktu, kita bisa bergabung di dalam Siang Mingti ini. Silakan datang aja. Saya tidak pelit dalam ilmu. Siapa yang akan datang, siapa akan tanya apapun, saya akan memberitahu yang apa yang saya tahu. Nah, itu saya sangat mengharapkan itu ada yang berminat, ada yang memang keperlu belajar atau tahu lebih jauh tentang teh, silakan aja datang ke Siang Mingti House. Karena di sini kita menyediakan banyak sekali teh. Teh apa aja kita juga ada. Jadi silakan. Jadi semua jenis teh ada di sini. Ya. Mulai dari yang termurah sampai yang termahal. Iya, betul, Pak. Teh termahal berapa sih, Sin? Teh yang termahal pu'e. Iya. Pu'e yang termahal itu 1 kilo itu kira-kira ratusan juta, Pak. Ratusan juta ya. Jadi minum teh dan industri teh sebenarnya cukup menjanjikan ya, Sensei. Yeah. Artinya kalau menekuni dunia teh sebenarnya ya seperti kehidupan Sensei Suwarni awet muda karena iya, Pak. Awet muda dan tetap semangat. Jadi kita berharap pertemuan sore ini kita akan membawa inspirasi buat pemirsa Upiso. Dan sekali lagi, Sensei, terima kasih atas waktunya. Dan sebelum saya mengakhiri, saya mengutip pernyataan Sensei Suwarni bahwa tradisi minum teh itu bukan sekedar minum teh, tapi ada nilai-nilai hidup di situ. Yeah. Di nilai-nilai itu adalah nilai kesabaran, kedisiplinan, dan tanggung jawab. Saya kira itu, dan dengan berakhirnya kota tadi, maka berakhir pula edisi Jakarta pada sore hari ini. Mewakili kru yang bertugas, saya ucapkan terima kasih. Sampai berjumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.